Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ali. Ali. Ya, di sini saya akan menutorialkan membuat video opening seperti yang ada di dalam opening video YouTube saya, ya. Karena kemarin ada yang request di Facebook buka formula. Karena memakai aplikasi formula, kita tunggu dulu sebentar. Kita cari ukuran yang 16. Kemudian itu di situ ya. Kemudian setelah dibuka, saya akan membuat video seperti ini, video opening. File-file atau video yang mau saya edit serta logo, nama, foto, sudah saya siapkan satu folder. Ya, ini bisa di-download di YouTube. Ada video intro, khusus buat intro ada. Di YouTube ini buat Photoshop, ini juga Photoshop ya. Kemudian kita mulai saja. Kita mulai pertama-tama kita klik video yang akan dibuat background. Ini video yang tadi kita hapus saja. Kita pilih bagian mana yang mau kita potong ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, videonya durasinya kita potong sampai kira-kira sampai ini kita potong. Kemudian disini kita hapus dan lihat saja. Kemudian kita audionya kecilin, nanti kita bisa isi dengan lagu, dengan lagu intro sesuai atau sesuai selera kita. Kemudian kita pertama masukkan nama YouTube kita, nama channel kita. Kita atur posisi supaya pas, kita atur posisi. Geser supaya gampang mengaturnya. Kemudian kita atur supaya pas munculnya itu, pas munculnya itu di versi keberapa, kita atur sesuai selera kita. Kemudian kita isi foto atau logo, pilih logo Facebook atau sosial media kita, boleh Instagram, boleh ya, sesuai logo kita. Ya, males buat logo ya, sebenarnya kita buat logo saja. Dan kita posisinya taruh di tengah, kita atur kemunculannya atau keluarnya sesuai durasi. Atur lagi, karena cropnya ini masih putih, apa backgroundnya masih putih, kita atur supaya transparan. Kita perhatikan cara begini, kita klik saja, klik ternyata masih belum mau, kita ulangi lagi ya. Kita perhatikan nih, sudah nih ya, sangat mudah. Kemudian kita atur posisinya,
kita atur pas di tengah ya, supaya efeknya itu sesuai dengan background video backgroundnya. Kita coba dulu, kita coba dulu lagi, kemudian kita atur ini sesuai kemunculannya dari samping atau dari tengah. Karena saya memilih dari samping, maka kita atur lagi. Sebenarnya boleh langsung dari tengah atau dari bawah sesuai selera kita, karena kita menyesuaikan. Nah, sudah keluar. Lihat, nah, itu kan. Kemudian kita atur posisi fotonya supaya tidak kebesaran sesuai dengan garis yang muncul, karena ada efek background efek nih, ini kan kita sesuaikan besarnya, besar batunya kita sesuaikan, malah guling. Sebentar, nah, ini kita sesuaikan, kita lebar besar kecilnya kita sesuaikan. Kita ulang lagi, reset. Ini masih kejauhan, kita dekatkan. Masih kejauhan, ini tulisan dan logo. Kita sesuaikan lagi supaya pas. Pas ini kita atur tulisannya supaya agar maju, maju sedikit. Kita ulang lagi nih ya, seret. Udah bagus nih tulisannya, masih kepanjangan munculnya, kita perpendek. Dan kita ulangi, nah, sesuai setting saja. Sudah, kita coba lagi. Besar kecilnya, posisinya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita mengisi lagunya, lagu buat intro ya, karena saya sudah mendownload di YouTube yang no copyright. Kemudian kita potong, ini lagunya sudah ketemu yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian kita ukur, kita sesuaikan, maksudnya posisinya kita sesuaikan, kita potong yang sudah kelihatannya sudah
ini kepanjangan sedikit, kita potong lagi. Nah, kurang panjang, kita tarik aja videonya. Kita sesuaikan ukurannya supaya durasinya pas, ini kurang sedikit. Kemudian kita simpan di spot aja, kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai kita kurangi, kemudian kita simpan, tunggu sebentar. Sudah tersimpan, kemudian kita coba di penyimpanan, kita tarik dan kita putar. Kita klik tunggu sebentar. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri wassalam. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.